Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan soal opsi impor beras dari India untuk mencukupi cadangan beras pemerintah. Hal itu disampaikannya dalam acara Seminar Nasional Negara Institut di Jakarta pada Kamis 16 Maret 2023. Menurut keterangan Zulkifli Hasan, adanya usulan impor beras dari India tersebut muncul setelah ia melakukan kunjungan kerja ke India beberapa hari yang lalu. Mendag mengungkapkan jika pangan merupakan persoalan serius yang harus disiapkan sejak jauh-jauh hari. Oleh karenanya, impor beras pun dapat menjadi opsi jika nantinya Bulog tidak dapat memenuhi kecukupan stok CPB pada musim panen raya ini. Dalam kesempatan tersebut, Mendag pun mengungkapkan bahwa di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti seperti ini, masing-masing negara di dunia membatasi akses penjualannya, termasuk juga penjualan beras. Jika langkah mitigasi tak segera diambil, Mendag pun khawatir stok beras tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, Mendag menekankan jika opsi impor beras dari India tersebut baru merupakan usulan. Diskusi lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan stakeholder pun belum dilakukan, apalagi membuat kesepakatan dengan pemerintah India.